Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan kepada para hamba. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih di bab yang ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita akan menyempurnakan pembahasan tentang tawadhu, yaitu akhlak rendah hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini contoh-contoh teladan untuk sikap tawadhu. Ruwiya anna Umar ibn Abdul Aziz atahu rahimahullahu ta'ala atahu laylatan daifun. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yaitu khalifah dari Bani Umayyah, di satu malam beliau didatangi oleh seorang tamu. Wa kana yaktubu fakada siraju yudfi'u. Dan ketika itu dia sedang menulis dan hampir-hampir saja pelita atau lampu itu akan dipadamkan atau akan padam, akan habis. Faqala ad-dhaifu, maka sang tamu mengatakan, aku mu ilal misbahi fa uslihuhu. Maka sang tamu mengatakan, aku yang akan memperbaiki lampu tersebut. Ya. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa min karamir rajuli an yastakhdima daifahu. Bukanlah termasuk kemuliaan seseorang, ya, dia memperalat atau mempekerjakan atau yang minta bantuan kepada tamunya. Demikian. Faqala ad-daifu, lalu sang tamu pun mengatakan, idan unabbihul ulama, kalau begitu aku akan beritahu ya pembantu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan rahimahullahu ta'ala, innaha awalu naumatin namaha falatunabbihu.
sesungguhnya ini adalah awal tidurnya, maka janganlah engkau bangunkan dia. Wa dhahaba ila al-battah wa mala'a al-misbah ya zaitan wa lamma qala lahu ad-dayfu qumta anta bi nafsika ya amir al-mu'minin. Dan Umar bin Abdul Aziz segera menuju ke satu wadah, ya, wadah yang ada di situ tempat bahan bakar dari minyak tersebut, bahan bakar dari lampu tersebut. Lalu dia memenuhi, ya, lampu minyak tersebut, ya, dengan minyak dari wadah yang lain. Maka tatkala tamu tersebut berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Kumta anta binafsika ya Amirul Mukminin, anda sendiri yang melakukannya wahai Amirul Mukminin?" Ajabahu qailan, maka ia pun mengatakan, "Dhahabtu wa ana Umar." Aku pergi sementara aku adalah Umar. "Wa raja'tu wa ana Umar." Aku kembali pun, ya, aku adalah Umar. "Ma naqsa minhi syai'un," tidak ada kekurangan sedikit pun, maksudnya tidak ada kurangnya ya dariku sedikit pun. "Wa khairun nasi man kana 'indallahi mutawadhi'an," ya. Manusia yang terbaik adalah orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dia berlaku ya rendah hati. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, ya, seorang, ya, seorang Amirul Mukminin yang di masanya ini luar biasa, bisa dikatakan, ya, kemakmuran yang ketika itu terjadi dari sisi ekonomi adalah di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Khawarij, yaitu kelompok menyimpang yang suka memerangi penguasa, itu tidak muncul di masa Umar bin Abdul Aziz. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki peluang untuk memberontak kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, dari sisi, ya, kedzaliman dan ketidakadilan. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berbagi harta kepada rakyatnya di seluruh negeri. Demikian. Nah, seperti itu. Ya, bahkan dia adalah seorang khalifah yang bisa dikatakan termiskin ketika itu. Namun rakyatnya makmur, ya, dan tidak ada pun yang komentar terhadap, ya, kepemerintahannya. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia sendiri pula yang memperbaiki atau memenuhi bahan bakar lampu, ya, kita katakan minyak, minyak lampu, ya, minyak lampu untuk bahan bakar itu diisi oleh seorang khalifah sendiri. Demikian, tanpa harus, ya, melibatkan tamunya. Demikian pula tanpa harus membangunkan para pembantu-pembantunya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian berikutnya yang kedua kita akan sebutkan contoh teladan sikap tawadu dari seorang, ya, gubernur di Madinah. Ruwiya anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu aqbala minas suqi. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu baru saja datang dari pasar, yahmilu hizmata hatabin. Dia memikul, ya, satu ikat kayu bakar. Wa huwa yauma idzin khalifatun bil Madinah li Marwan. Ketika itu beliau adalah seorang khalifah, yaitu gubernur pemerintah di Madinah, gubernur di Madinah, ya, untuk kekhalifahan Marwan. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, "Ausi'u lil amiri liyamurra." Ya. Mereka mengatakan, dia mengatakan kepada kepada orang-orang, "Ausi'u lil amiri ya liyamurra."
lapangkanlah jalan kalian ya untuk amir penguasa, karena dia akan lewat. Wa huwa yahmilu hizmata ya atau huzmata al-hatabi, sementara dia memikul kayu bakar ketika itu. Masya Allah ya. Ya kalau kita katakan sekarang, kalau presiden, jangankan presiden ya, gubernur saja, jangankan gubernur saja, mungkin ya kita katakan bupati, jangankan bupati, camat saja kalau kita katakan bawa sapu ya atau membawa kayu bakar begitu, ini dianggap tabu demikian. Luar biasa ini ya tawadhu'nya para salaf kita dahulu demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ruwiya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marratan hamilan lahman biyadihi al-yusra. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terlihat satu hari, satu waktu itu membawa daging di tangan kirinya dan membawa gandum di tangan kanannya, sementara ketika itu wahuwa amirul mu'minin wa khalifatuhum yauma idin. Ketika itu Umar itu adalah amirul mu'minin dan khalifah yang kedua ya bagi kaum muslimin ketika itu. Masya Allah, luar biasa ya. Maksudnya adalah barangkali itu ingin ya dibagikan kepada ya dibagikan kepada para rakyatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ruwiya anna Aliyan radhiyallahu anhu ishtara lahman faja'alahu fi milhafatihi. Diriwayatkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu itu pernah membeli daging lalu dia menjadikannya ya itu ada di sarungnya atau di selendang atau bagian dari pakaiannya ya. Faqila lahu, lalu ada yang mengatakan ya yuhmalu anka ya amirul mukminin ya, apakah mau digantikan ya memikulnya wahai amirul mukminin ya. Faqala, maka amirul mukminin mengatakan, Ali mengatakan, la ya Abul Iyal ahakku an yahmil ya. Maka Amir Mukminin mengatakan, tidak ya, ayah bagi kepala rumah tangga, ayah bagi atau kepala rumah tangga bagi keluarga itu lebih berhak untuk memikulnya. Masya Allah ya. Kenapa? Ini yang dibawanya ini adalah daging untuk konsumsi keluarganya demikian. Jadi tidak ingin ya kesempatan untuk memberi nafkah kepada keluarganya diambil alih oleh yang lainnya, walaupun barangkali sukarela demikian ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini sebenarnya merupakan ya ciri ketawaduan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Qala Anas bin Malik, berikutnya ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, in kanatil amatu min ima'il madinati lata khuda biadir rasuli sallallahu alaihi wasallam tantaliqu bihi haitsu sya'at. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan ya, apabila ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil ya, maksudnya anak kecil, amah di sini sebenarnya maknanya budak ya, mungkin maksudnya adalah anak-anak kecil ya, hamba-hamba Allah perempuan yang ada di Madinah itu ya, itu benar-benar mereka itu atau dia itu memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia gandeng tangan Rasulullah itu kemana saja yang dia inginkan. Lihat anak kecil ya, pingin mungkin jalan-jalan bersama Nabi SAW ya di Madinah, lalu keliling-keliling Madinah karena pingin mungkin dia ingin berjalan bersama Nabi SAW. Nah, ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh teladan dari sikap ketawaduan, mulai dari ya tabi'in, kemudian para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat layaklah bagi kita untuk mencontoh, ya. Mencontoh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab, ya, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Ya, bagi yang ingin bertanya, ya, silakan kirimkan nomor kirimkan ya pertanyaan ke nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan ya berikut ini, ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, kalau mimpi bersetubuh dan keluar mani di dalam mimpi, tapi setelah dicek celana bagian dalam itu tidak ada bekas mani, apakah wajib mandi junub? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya adalah tidak wajib mandi junub, ya, karena ternyata tidak ada, ya, bukti keluarnya mani tersebut. Ya, bisa jadi memang seseorang itu di dalam mimpinya dia melihat dirinya, ya, dalam mimpi tersebut itu berhubungan badan, bahkan keluar maninya, namun ternyata tidak keluar mani, ya, dalam kehidupan nyatanya. Nah, seperti itu. Nah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Berbeda halnya kalau sebaliknya, dia tidak teringat kalau dia mimpi basah, mimpi berhubungan badan, ya. Namun ketika dia bangun ternyata dia dapatkan adanya mani yang keluar, maka tetap wajib mandi. Nah, untuk hal ini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti contohnya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' atau Sahih Ibnu Majah di nomor urut, ya, kalau Sahih Ibnu Majah di nomor urut 496, di Sahih Al-Jami' itu di nomor urut, ya, 330. Demikian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fara'a balalan wa lam yara annahu ihtalama ightasala, wa idza ra'a annahu qad ihtalama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya lalu dia melihat adanya basah, yaitu maninya, ya. Namun dia tidak melihat dalam mimpinya bahwasanya dia itu berhubungan badan, mimpi basah, ya. Maka dia tetap mandi, dia wajib mandi. Namun apabila dia melihat bahwasanya dalam mimpinya dia melihat dia itu berhubungan badan, ya, dia berhubungan badan, itu mimpi basah. Namun dia tidak melihat adanya basah, yaitu keluarnya mani, maka falahusla alaihi, maka tidak ada kewajiban mandi baginya. Demikian, ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang dia mendapati adanya basah, yaitu mani yang keluar. Namun dia tidak ingat mimpi basahnya, ya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghtasilu, ya, dia tetap mandi, ya. Dan beliau pernah ditanya, wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yara balalan. Dan beliau pernah ditanya tentang seseorang
yang dia melihat dalam mimpinya bahwa saya mimpi basah hubungan badan, namun dia tidak melihat setelah bangunnya itu adanya basah, yaitu mani yang keluar. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi baginya. Ini hadis riwayat Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Ashabus Sunan. Bahkan demikian pula apabila terjadi bagi wanita, ya, terjadi bagi wanita, ya, kalau wanita itu mimpi basah namun tidak ada melihat, ya, mani yang keluar, mimpi basah tapi dia tidak melihat ada mani yang keluar, tidak wajib mandi. Gitu juga kalau wanita tersebut, ya, ternyata keluar mani, baik itu dia teringat mimpi basah ataupun tidak teringat mimpi basah, maka tetap wajib mandi. Demikian, ya. Ada riwayat dari Ummu Salamah, ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah wajib bagi wanita untuk mandi apabila, ya, dia mimpi basah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya, kata Nabi, apabila dia melihat air mani tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, bahkan muttafaqun alaihi. Baik, para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Saya barusan sholat maghrib, celana saya koyak sedikit di bagian dengkul, yaitu lutut, ya Ustaz. Sah atau tidak sholat saya itu, Ustaz? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pertanyaan di sini, apakah lutut itu termasuk aurat ataukah tidak? Baik, ya, laki-laki auratnya adalah antara pusar dengan lutut, ya. Auratul rajuli ma baina as-surrati war-rukbati, ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, aurat laki-laki itu adalah antara apa yang berada di antara pusar dan lutut. Nah, berdasarkan hadis ini bahwasanya aurat laki-laki itu adalah pusar dan lutut, ya, maksudnya antara pusar dan lutut, sehingga pusar itu dan lutut itu bukanlah bagian dari, ya, bukanlah bagian dari aurat bagi laki-laki. Ini menurut pendapat yang kuat dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Hanya saja bagi laki-laki ada aurat tambahan, yaitu pundaknya, ya, pundaknya. Demikian, karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau melarang, ya, seseorang laki-laki itu sholat, ya, dalam kondisi, ya, terbuka pundaknya, tidak ada sedikit pun, ya, yang menutupi pundaknya. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, ya. Jika ada seorang suami berkata kepada rekan di kantornya dengan mengatakan, kuceraikan istriku, dia katakan begitu. Maka apakah istrinya yang di rumah itu terceraikan secara otomatis? Baik, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketahui bahwasanya, ya, menceraikan atau mentalak istri, ya, itu tidak boleh bermain-main, ya. Dan itu tidak mesti dipersyaratkan itu harus di hadapan sang istri. Demikian, ya. Tidak mesti diucapkan kepada sang istri talak tersebut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ya.
An-nikahu wa talaqu wa raja'atu. Kata Nabi SAW, ya hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ada tiga hal yang seriusnya adalah serius, main-mainnya, candanya adalah serius. Demikian. Apa itu? An-nikahu, nikah, wa talaqu, talak, dan wa raja'atu, rujuk. Yaitu rujuk kembali. Demikian. Baik, oleh karenanya, kalau seorang mengatakan kepada teman kantornya atau kepada orang lain, ya, ketika mengatakan, ya, kuceraikan istriku, katanya begitu ya, maka terceraikan istrinya. Demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana dengan pernikahan, ya? Apabila main-main, seperti contohnya acting-acting, ya, atau adegan-adegan di film tentang nikah itu, apakah ya juga berlaku? Maka kita katakan, ya, talak dengan nikah ini tentunya berbeda. Kalau talak, bila yang melakukan talak itu adalah sang suami, orang yang memang berhak ya mentalak, maka jatuh talak walaupun dia bermain-main. Nah, bila pernikahan, ya, bila pernikahan, ya, tentunya ada rukun dan syaratnya. Bila terpenuhi, ya, contohnya seseorang yang melakukan akad nikah dengan orang lain, ya, melakukan akad nikah dengan orang lain, ya, dan ternyata orang yang menikahkan ini tidak punya anak, maka tentunya tidak akan ada tidak sah ya nikahnya karena dia tidak punya anak, ya, demikian, anak perempuan contohnya, ya, atau dia punya anak perempuan tapi yang dinikahkan adalah bukan anak perempuannya, ya, seperti dalam adegan-adegan film itu yang dinikahkan bukan anak perempuannya tapi anak apa namanya, anak orang lain atau perempuan lain, maka ini tidaklah ya sah pernikahannya. Demikian. Namun apabila dia bercanda, ya, apabila dia bercanda, nah, berkebetulan yang melakukan akting itu adalah seorang laki-laki, ya, dan begitu juga anak perempuannya yang ketika itu memang aktingnya itu adalah anak dalam film tersebut, dalam akting, dalam drama itu, dalam sinetron itu. Yang dinikahkan itu adalah anak perempuan kandung dalam kehidupan nyata, namun dalam akting ini dinikahkan kepada laki-laki lain, maka dalam kondisi seperti ini bisa sah pernikahannya. Demikian, ya, walaupun dia bermain-main, bercanda. Demikian, ya. Rasulullah mengatakan tadi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang yang seriusnya, yang sungguh-sungguhnya adalah ya serius dan sungguh-sungguh, dan bercandanya, main-mainnya itu adalah serius, ya, dianggap sungguh-sungguh. Apa itu? An-nikahu wat-talaqu war-raja'atu. Nikah, talak, dan rujuk. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ya, mengganggu. Semoga Allah limpahkan kebaikan buat antum, ya. Semoga Allah melimpahkan juga rahmat serta keberkahan atas ilmu antum. Saya ingin bertanya seperti saya ingin bertanya. Saya bekerja di money changer. Saya misalkan, ya, ada customer yang ingin membeli dolar Amerika. Karena stok dolar perusahaan kami tidak ada, maka kami mengambil stok dari mitra money changer, ya, money changer lain. Akan tetapi kami ambil terlebih dahulu dengan akad, ya, ambil komisi dari harga jual. Ya, setelah customer memberikan uangnya, maka uang rupiah kami berikan ke mitra. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Syukron, ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bila ya money changer
yang tempat penanya ini bekerja itu hanya sebagai perwakilan dari mitranya, ya. Maka sang money changer ini mengambil uang, ya, dolar Amerika, ya, kemudian diserahkan kepada customer yang ingin membeli dolar Amerika dengan rupiah, kemudian serah terima langsung, ya, serah terima langsung, ya, dengan customer tersebut, ya, yaitu terjadi barter pertukaran, ya, yang tidak sejenis namun masih dalam satu kategori, yaitu alat tukar atau alat pembayaran. Dalam hal ini adalah dolar Amerika dengan rupiah, itu wajib dia tukar menukar langsung kontan, demikian, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, hadis riwayat Muslim. Apabila berbeda jenis-jenis ini tapi masih dalam satu kategori, maka juallah sesuka kalian namun dia harus kontan, demikian, ya. Nah, bila terjadi kontan jual belinya atau barternya, ya, money changernya itu terjadi kontan, maka halal, sah, tidak ada ribanya, demikian, ya. Adapun setelah itu dibayarkan rupiahnya kepada mitra money changer tersebut, maka tidak mengapa, ya, belakangan, dengan syarat tadi, ingat, ya, ini hanya sebagai agen saja, ya, hanya sebagai perantara saja, demikian, ya, hanya sebagai perantara. Tapi tentunya ini ada fee yang diberikan kepada siapa? Kepada money changer, tentunya, kan begitu. Baik, ya. Jadi yang melakukan tukar menukar dalam hal ini adalah siapa? Adalah money changer, ya. Adapun mitra ini, ya, hanya mewakilkan kepada money changer untuk jual belinya pertukarannya, demikian. Ya, tidak mengapa, dengan syarat tadi, ya, uang dolar rupiah, uang, ya, dolar Amerika itu hanyalah dimiliki oleh mitra, ya, mitra tersebut. Money changer hanya sebagai perwakilan saja untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, kemudian setelah itu, ya, diberikan, ya, uang rupiah kepada mitra tersebut. Tentunya sebelumnya ada kesepakatan untuk apa? Untuk mengambil fee-nya, demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, kebenaran datang dari Allah, maka ambillah kekurangan, kesalahan dan kebenaran itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa, ya, kami memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya di lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir pahalanya, ya, tatkala dimanfaatkan ketika kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ayo, mari kita transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda, Anda bisa melihat informasi lanjutan ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.